Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kole KN. Pada kesempatan kali ini saya sedang melihat proses pemasangan spion. Contohnya seperti ini. Ini spion Toyota Sienta atau apa itu. Kalau ini apa mas nih? Ini spion apa ini? Ini spion Toyota Yaris nih. Bisa pencet. Ini elektrik nih. Nah, nih. Elektrik mirror. Ini tombolannya, tombol seperti apa? Oh ya, seperti itu. Ya. Ini juga lagi proses pemasangan ini. Ini. Coba kita lihat. Ngopi dulu, Pak Bas. Ya, ini. Ngopi dulu. Ini baru ngetes, ini ngecek mati atau enggaknya, ini dicek dulu. Ini proses pengecekan. Mati atau enggak ini dicek dulu. Ini spion apa, Mas? Toyota Avanza Veloz. Toyota Avanza Veloz. Nanti kalau mau tanya-tanya, nomor HP yang bisa dihubungi ada di kolom deskripsi, kawan-kawan. Kalau yang ini penggantinya dinamo spion, namanya retract. Berarti ditaruh di sini, Mas? Ya, dalam. Di sini di dalam. Oh, itu pengganti yang mati itu. Pengganti yang mati ini. Tutorial pengganti yang retract. Ini top belum. Kayak masang, kayak tadi. Kayak apa cakram. Sekarang ini kita lihat proses penggantian. Penggantian motor retract untuk spion jenis apa, Mas? Jenis Avanza Veloz. Nah, ini proses penggantian. Kaca lepas dulu. Kita ganti ini, Mas. Cover dilepas. Dilepas. Rating dilepas. Rating juga dilepas. Celana dalam juga dilepas. Pakai masker. Ini hati ini rami rakno malah sakit hati ini sebejo malah sing ngabro hati ini kurang suka suhu ada yang bingung itu ada yang nah barang nganu wae joli mentahan wae 300.000 atau 500.
Nah, ini yang mau diganti ini. Terus penggantinya yang ini. Fungsinya untuk menggerakkan keluar dan ke dalam. Nah ini dites nyala ini, kalau itu, kalau yang tadi mati. Proses pemasangan electric mirror. Ini yang warnanya putih itu. Ini cara masang kaca. Ini cara memasang kacanya nih. Nah, udah jadi ini proses penggantian. Sekarang tinggal memasang kaki spion. Cek kembali. Nah ini kalau normal itu seperti itu. Nah, ini sudah diperbaiki, ini artinya normal ini. Nah, tinggal proses pemasangan. Ini proses pemasangan
sudah selesai nih. Lah nih, sudah normal nih. Sedang dicoba, sudah normal. Setelah diganti motor tracknya. Ini kalau mau pesan nanti ada di kolom deskripsi nih kawan-kawan. Nah ini tombolnya ini. Ini masih semrawut soalnya proses belum sempurna. Demikian video dari kami, lanjut video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.